Selamat pagi, bersama saya Bribtu Ani Amalia dari Satuan Lalu Lintas Polresta Bandung melaporkan situasi arus lalu lintas di gerbang tol Cilenyi pada hari ke-16 operasi ketupat 2020. Arus lalu lintas di hari ke-16 operasi ketupat 2020 di checkpoint exit tol Cilenyi terpantau cukup lengang. Puluhan petugas gabungan dari Satlantas Polresta Bandung dan Kementerian Perhubungan memberhentikan satu persatu kendaraan yang dicurigai hendak mudik dan kendaraan yang melanggar aturan PSBB. Hingga pukul 9 pagi ini, beberapa kendaraan sudah diputar balik karena diindikasi hendak mudik dan melanggar aturan PSBB. Kami menghimbau kepada para pengendara untuk selalu mematuhi larangan mudik dan selalu patuhi aturan PSBB. Demikian dapat kami laporkan langsung dari gerbang tol Cilenyi. Terima kasih.